Ulang tahun Radar TV Palu yang ke-6 yang jatuh pada 22 November pada Rabu pagi diperingati dan dirayakan secara sederhana dengan menggelar syukuran. Tidak hanya dihadiri oleh karyawan Radar TV Palu, syukuran juga dihadiri oleh semua karyawan perusahaan Radar Group, yakni Radar Sulteng dan Pos Palu. Pimpinan Radar Group Kamil Badrun pun tampak berbaur dengan para karyawannya. Usai pembacaan doa, pemotongan tumpeng dan makan bersama pun dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas 6 tahun usia Radar TV Palu. Momen ini juga diharapkan menjadi penguat kebersamaan karyawan Radar TV Palu agar selalu berkarya untuk masyarakat Sulawesi Tengah, Kota Palu khususnya. Tim Liputan Radar TV Palu.